Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kembali lagi kita belajar Pramuka secara online. Dan materi kali ini adalah tentang PBB dasar dengan menggunakan tongkat. Nah, adik-adik sekalian, untuk PBB tongkat itu setiap pangkalan biasanya punya aturan masing-masing. Jadi adik-adik tidak perlu heran di setiap lukis depan atau setiap pangkalan berbeda ya. Karena khusus untuk PBB tongkat belum ada aturan baku. Tapi yang terpenting adalah bahwa gerakan dasarnya terpenuhi. Kita awali dengan cara memegang tongkat. Tongkat dipegang dengan tangan kanan. Peganglah tongkat seperti memegang pensil, dua jari atau lebih ya, tergantung diameter tongkatnya, berada di depan, sedangkan ibu jari menjepit di belakang. Pada tongkat bagian atas, sandarkan pada bahu. Sedangkan tongkat pada bagian bawah, letakkan di sebelah kanan telapak kaki kanan. Untuk memperagakan PBB tongkat, kakak dibantu oleh dua anggota pramuka dari pangkalan SMP Negeri 161 Jakarta, Aulia dan Alivia. Gerakan pertama, sikap sempurna. Aba-abanya adalah sebagai berikut. Siap, gerak! Dalam sikap sempurna, tangan kiri lurus dan telapak tangan dikepal, tangan kanan juga lurus sambil memegang tongkat, telapak kaki dibuka sekitar satu kepalan, pandangan lurus ke depan dan dada dibusungkan. Gerakan kedua, istirahat di tempat. Aba-aba dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut. Istirahat di tempat. Gerak. Siap, gerak. Gerakan ketiga, hadap kanan. Aba-abanya adalah sebagai berikut. Hadap kanan. Gerak. Saat aba-aba peringatan, tongkat diketuk dan diangkat sebatas pinggang. Kemudian, saat aba-aba pelaksanaan, lakukan hadap kanan seperti biasa dan akhiri dengan menurunkan tongkat. Gerakan keempat adalah hadap kiri. Aba-abanya adalah sebagai berikut. Hadap kiri. Hadap kiri, pelaksanaannya sama dengan hadap kanan, hanya arah menghadapnya saja yang berbeda, yaitu menghadap ke kiri. Hadap kiri, gerak. Gerakan kelima, hadap serong kanan. Aba-abanya adalah sebagai berikut. Hadap serong kanan, gerak. Pelaksanaan hadap serong kanan sama dengan hadap kanan, hanya saja putarannya 45 derajat ke kanan. Gerakan keenam, hadap serong kiri. Aba-abanya adalah sebagai berikut. Hadap serong kiri. Gerak. Gerakan ketujuh, hormat kepada bendera. Aba-abanya adalah sebagai berikut. Kepada bendera merah putih. Hormat seperti ini diberikan kepada bendera merah putih atau saat diucapkan Dwi Satya atau Tri Satya pada pelantikan kenaikan tingkat. Pelaksanaannya adalah pindahkan tongkat ke lengan kiri, lengan kanan lakukan penghormatan seperti biasa. Pada aba-aba tegap, pindahkan kembali tongkat ke kanan dan akhiri dengan sikap sempurna. Gerakan ke-8, hormat biasa. Aba-abanya adalah sebagai berikut. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hormat biasa diberikan kepada pembina upacara, pemimpin upacara, juri, kakak pembina, termasuk pemimpin regu, dan intinya kepada seseorang. Pelaksanaannya, ketuk dan angkat tongkat sebatas pinggang bersamaan dengan lengan kiri melintang di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah. Tegak, gerak. Gerakan ke-9, lencang kanan. Aba-abanya adalah sebagai berikut. Lencang kanan, gerak. Pindahkan tongkat ke tangan kiri dengan melintang. Luruskan lengan kanan hingga menempel pada bahu anggota di sampingnya. Pandangan lurus ke kanan 90 derajat. Lencang. Yeah.
tangan. Perbedaannya hanya tangannya tidak lurus, melainkan bertolak pinggang. Gerakan ke-11 adalah berhitung. Aba-abanya adalah sebagai berikut. Hitung! 1, 2, 3, 4! Ketika aba-aba peringatan diberikan, semua anggota menoleh ke kanan 45 derajat, kecuali penjuru, sedangkan tongkat dipindahkan ke tangan kiri dengan menyilang. Saat aba-aba pelaksanaan diberikan, semua menghitung sambil meluruskan tongkat dan meluruskan pandangan. Anggota terakhir menyebutkan kekurangan atau apabila lengkap disebutkan lengkap. Hitung! 1, 2, 3, 4! Gerakan ke-12 adalah lencang depan. Aba-abanya adalah sebagai berikut. Lencang depan! Gerak! Lencang depan diberikan pada saat barisan berbentuk berbanjak. Tangan lurus ke depan, kira-kira dua kepal dari baris depannya. Tongkat dipindahkan ke kiri, melintang. Lencang depan! Gerak! Yang terakhir adalah periksa kerapihan menggunakan tongkat. Silakan.